Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk pembelajaran reka bentuk dan teknologi pada hari ini. Kita akan melihat kepada topik keselamatan bengkel. Kalau bengkel ini sangat sinonim dengan reka bentuk dan teknologi. Kalau zaman dulu-dulu kita ada kemahiran hidup, tapi sekarang dia diubah kepada reka bentuk dan teknologi. Dan kebiasaannya untuk reka bentuk dan teknologi ni, okey, pelajar-pelajar akan ke bengkel. Jadi aspek keselamatan itu adalah sangat sangat penting dan dititik beratkan semasa anda berada di dalam bengkel. Okey. Keselamatan bengkel. Kita tengok pada kartun ini. Nama cikgu tu adalah Cikgu Nasir. Cikgu Nasir dan murid 4 Alfa berada di luar bengkel reka bentuk dan teknologi. Murid-murid, hari ini kita akan masuk ke dalam bengkel reka bentuk dan teknologi. Sebelum masuk, letakkan dan susun beg kamu di sana. Maksudnya, mengapakah kita perlu meninggalkan beg di luar, cikgu? Beg akan menghalang laluan dan ruang kerja akan menjadi sempit. Ini kebiasaannya apabila awak nak masuk ke bengkel RBT, okay, awak perlu meletakkan beg awak di luar. Tak payah awak masuk beg lah, kerana okay, dalam bengkel ini adalah tempat orang buat kerja, jadi ruangnya perlu perlu cukup. Kalau sempit, akan satu ketidakselesaan membuat kerja tu. Yang kedua adalah mungkin akan menyebabkan kecederaan-kecederaan lain. Okey. Okey, cikgu, apakah yang akan kita lakukan dalam bengkel? Banyak aktiviti yang kamu dapat lakukan di sini. Seronoknya, cikgu, ini kali pertama kami dapat masuk ke bengkel. Di sini ada peraturan untuk menjaga keselamatan kita. Kita hendaklah mematuhinya. Okey. Betul, bila anda masuk ke bengkel RBT, barang banyak, kadang-kadang ada perkakasan elektrik. So, aktiviti-aktiviti yang awak lakukan kena melibatkan penggunaan elektrik. Jadi, pentingnya awak untuk mengikuti peraturan di dalam bengkel. Tapi mengapa? Mengapa pentingnya peraturan di bengkel ini? Cuba fikirkan. Okey, peraturan keselamatan. Okey, kita tengok pada peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika tidak mematuhi peraturan keselamatan. Mari kita berbincang dengan rakan-rakan tentang peraturan di dalam bengkel. Okey. Pertama sekali adalah patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Dalam bengkel ni ada tanda-tanda keselamatan yang awak perlu perlu patuhi. Contohnya apabila awak nak pegang elektrik tu, ada tanda keselamatan dia. Buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Ini juga sangat penting. Okey, apabila kita berada di dalam bengkel, salah satu aspek yang penting adalah pengudaraan. Jadi awak perlu buka semua tingkap dan pintu, dan juga tidak digalakkan untuk kita ada langsir di dalam bengkel. Bila ada langsir, dia akan menyebab dia adalah salah satu ejen pembakaran. Okey. Bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Jadi selepas awak buat aktiviti, contohnya awak membuat aktiviti pemotongan, memotong kayu ke, memotong apa-apa sajalah. Motong kertas ke, jadi perlu pastikan atas meja dan di lantai sentiasa bersih. Okey, contohlah kalau awak tinggalkan kertas itu ke atas lantai dan tiba-tiba pula licin, ada pula kawan awak jalan-jalan, pop jatuh, dah tak selamat. Letakkan beg di tempat yang disediakan. Kebiasaannya cikgu akan suruh awak tinggalkan beg di dalam kelas sahaja. Gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Ini susah ni yang pelajar nak ikut.
Sebabnya kebiasaannya pelajar ni pandai-pandai je dia nak ambil barang-barang tu. Kadang-kadang barang tu adalah barang yang tajam. Jadi barang contohnya barang gunting ke pisau ke. Nanti bila ada kecederaan, mulalah tuduh-menuduh. Ni dia yang ambil. Dia, saya yang ambil, tu yang ambil. Dah banyak kerja pula. Okey, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke bengkel. Ni kena menjadi orang yang mendengar, samikna, orang yang mendengar samikna wa ta'na, dengar dan taat. Kena dengar apa arahan guru dan patuhi apa yang guru katakan. Peraturan keselamatan diri. Ini adalah pemakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Mesti pakai kasut dalam bengkel. Jangan pula awak masuk bengkel tak pakai kasut, pakai kaki ayam. Salah, sebab bengkel ini adalah kawasan kerja. Kawasan kerja perlu sentiasa memakai kasut ataupun alas kaki yang tertutup. Kemudian, ikat dan atau masukkan tudung ke dalam apron. Kalau awak pakai apron, awak pakai tudung, mesti tudung itu di dalam apron, bukannya di luar apron. Kenapa? Sebab bila awak pakai tudung, okay, awak tunduk kalau nak buat kerja ke, kan dah berjuntai. Jadi sebab itulah awak pakai apron supaya dia keep intact dengan diri awak. Jadi dia tak jatuh, dia tak terjuntai. Jadi taklah dia menyebabkan kecelakaan. Okay, sekiranya untuk non-Muslim, okay, yang bukan Islam, jadi dia tak pakai tudung pergi sekolah. Pula tu rambutnya panjang. Jadi bila rambutnya panjang, dia perlu mengikat rambut. Okay, perlu ikat, perlu kemas. Okay, perlu ikat rambut yang panjang. Peraturan keselamatan alatan. Okay, alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Contohnya apabila awak nak menggunakan hot glue gun. Okay, walaupun awak cerita, cikgu saya dah biasalah ni tolong mak pakai hot glue gun ni semua kat rumah. Okay, itu kat rumah. Bila kat sekolah, awak adalah pada tanggungjawab guru. Keselamatan awak adalah di tangan guru. Jadi guru perlu memastikan keselamatan awak ketika berada di dalam bengkel ataupun di sekolah sendirilah. Okey, jadi perlulah bertanya dan minta tunjuk ajar. Jangan pandai-pandai, jangan jadi bodoh sombong. Okey, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey, kadang-kadang bila awak ni dengan kawan-kawan, awak over excited, tolak sana, tolak sini. Eh, cepatlah, cepatlah. Jadi dia tak menjadi selamat. Contohlah kalau tengah tolak-tolak tu, tiba kat depan tu ada benda tajam. Cucuk kat leher. Dah satu kerja. Okey. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Kalau yang kena curi tu lain pula cerita dia. Jadi alatan-alatan yang rosak ataupun hilang, mesti bagi tahu kepada guru. Jangan pandai-pandai jawab buang ke, bawa balik ke. Jangan eh. Bersihkan alatan selepas digunakan. Biasanya inilah ada perkara yang susah sikit nak awak jaga. Kadang-kadang awak tinggalkan je. Macam cikgu ni orang gaji awak. Sepatutnya awak perlu bersihkan alatan selepas digunakan. Dah pakai alatan, contohnya dah pakai gaji, bersihkan, beruskan balik, buang habuk-habuk kayu yang telah melekat pada gaji tu. Okay, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Ni biasa sangat awak kat rumah, dah pakai sesuatu awak tinggal. Ni sampailah ke sekolah pun sama. Banyak awak tinggalkan alatan setelah awak gunakan. Kemudian gunakan alatan dengan cara yang betul. Pastikan apabila awak merujuk kepada guru, misalnya guru akan ajar awak gunakan alatan tu dengan betul. Tapi bila sampai ke awak, awak gunakan cara yang salah. Itu pun salah. Dilarang bermain atau bergurau semasa menggunakan alatan. Ini yang seperti yang saya cakap tadi lah. Main tolak-tolak lah, main garu-garu lah. Last sekali tangan terpotong lah, kesian. Peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai bahan mudah terbakar. Contoh dia minyak lah yang paling senang. Minyak ke
tina ke, tu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi, perlu buat apa? Perlu bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Yang kena buat pandai. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Ini ialah kerja gurulah. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Contohnya kalau awak gunakan bahan tina tu lah. Jangan pula awak cucuk bawa banyak sebab tina ni panas. Takut tangan awak melecur ke apa kan. Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Ini jangan tumpah-tumpah bila kita bagi barang apa semua tu. Bahan contohnya cat, tumpah, dia tak cermat. Bersihkan bahan yang tumpah di lantai dengan segera. Mesti cepat. Kalau tak nanti, contohlah awak tumpahkan minyak ke apa, tiba-tiba kawasan tu jadi licin, datang pula kawan awak bawa barang tajam, terlanggar, tergelincir. Dah jadi tertikam kat perut dia. Dah jadi satu lagi masalah. Okay, fahami simbol dan tanda keselamatan di dalam bengkel. Kalau awak pergi ke bengkel-bengkel, kalau pergi kereta mungkin tak ada lah. Tapi banyak bengkel-bengkel yang besar, kalau awak pergi ke kilang-kilang, dia ada kod warna. Jadi kena tahu kod warna. Kod warna merah ini adalah larangan ataupun untuk pemadam api. Yang kuning adalah untuk perhatian, amaran, waspada ataupun potensi bahaya. Yang hijau ini adalah untuk zon aman ataupun pertolongan pertama. Yang biru adalah wajib dipatuhi dan yang putih adalah untuk informasi umum. Okey, simbol dan tanda keselamatan. Kebiasaannya di dalam dalam bengkel akan nampak ni. Utamakan keselamatan. Ini adalah paling penting. Biasanya kita akan letakkan di atas bengkel lah. Dekat kawasan yang tinggi tu. Biar awak nampak. Utamakan keselamatan. Tempat berkumpul lah ni. Sekiranya berlaku kebakaran ataupun kebakaran lah biasanya, perlu tahu assembly point, tempat berkumpul lah, kat mana nak berkumpul. Kebiasaannya, okay, kalau berkumpul ini adalah di kawasan yang lapang, lapang dan jauh lah daripada tempat tu. Kalau kat sekolah kita adalah di padang sekolah, mesti kalau ada kebakaran ke apa, mesti berkumpul di padang sekolah. Laluan keluar semasa kemasai. Okey, ada setengah tempat dia ada pintu rintangan api. Jadi awak kena lalu di tempat yang mempunyai pintu rintangan api supaya dia akan melambatkan proses proses api tu merebak. Okey, ada simbol lantai licin. Ini biasa kalau orang pergi mall, awak tengok orang lepas mop, ada letak lantai licin, alat pemadam api. Bahan mudah terbakar, jagalah kebersihan dan kawasan larangan merokok. Kalau di dalam aspek sekolah, di mana saja kawasan di dalam sekolah adalah kawasan larangan merokok. Okey, apabila berlaku kemalangan, contohlah awak nak buat, kita belajar topik tentang masakan. Kita buat tentang buat telur rebus ataupun telur separuh masak. Jadi nak gunakan air panas. Okey. Tengah sedap-sedap mencurahkan air panas itu, tiba-tiba terkena di tangan. Jadi apakah bantu mula? Okey, apakah cara untuk merawat luka melecur? Yang pertama adalah siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, bagikan air itu flow pada kulit awak, pada kawasan yang terbakar tu. Okey, kemudian sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Biasa dia ada krim lah. Krim first aid untuk kebakaran. Sesuai yang sesuailah yang sapu krim. Krim kejang otot. Salah. Okey, setelah tu perlu berjumpa dengan pegawai perubatan. Biasanya pegawai perubatan akan membalut luka awak tu. Okey, sekiranya terkena renjatan elektrik. Jangan sentuh mangsa. Yang pertama, apabila orang tu terkena elektrik, kalau awak sentuh dia, awak juga akan terkena renjatan elektrik. Daripada satu mangsa jadi dua mangsa.
Okay. Jadi sebab badan kita ini juga adalah mempunyai boleh mengalirkan elektrik badan kita ni. Okay, jadi untuk mengelakkan daripada kita juga terkena elektrik, okay, apa yang kita buat adalah alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Contohlah kalau awak nampak ada batang penyapu, gunakan batang penyapu tu, awak tolak saja dia sampai dia jatuh. Okey. Tak apa, awak gunakan tali pinggang awak tu. Okey, dan tarik dia ke jatuh ke lantai. Okey, tapi jangan pas, janganlah sampai dia terentak kepalanya. Okey, hati-hatilah. Dia biarkan dia lebih selamat dia untuk rebah daripada dia terkena renjatan elektrik. Kerana apabila terkena renjatan elektrik ni, kadang-kadang jantung dia boleh berhenti. Itu adalah punca kepada kematian atau kemalangan lah. Okay. Rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Rehatkan dia. Kadang-kadang kita kena kena pastikan dia bernafas. Kalau tak bernafas, itu kena berikan CPR atau CPR. Kena bagi bantuan pernafasan lah supaya dia breathing, bernafas. Okey, kita tengok pada video. Bantu mula melecur. Tangan melecur. Kali ni Anis nak cerita apa ye? Abang memang jantung. Selalu sakit perut pagi-pagi. Anis, tengokkan roti bakar tu eh. Bye. Ha, cerita pasal Mimi lah. Ni lah adik Anis. Dia ni memang suka kacau orang. Bang! Aku cuma kau hijau. Eh, bubul. Eh, kuning. Eh. Bang! Lepas tu, bila orang cakap jangan, lagi dia buat. Jangan panjat. Nanti jatuh. Jangan celup laut tu. Jangan lari. Tukar diaper. Hey. Tapi kan ada sekali tu. Terkejut abang. Sedapnya. Eh, jangan pegang. Panas. Mimi, jangan. Apa tangan Mimi terkena panas? Sekejap, Anis. Nenek, kalau tangan melecur, nak buat apa? Wah, betul orang tua-tua ada banyak. Sapu minyak garam boleh, ubat gigi boleh, tepung boleh, mentega boleh, telur pun boleh. Okey, tahan sikit ya, Mimi. Ya Allah! Tangan Mimi melecur. Nenek yang cakap macam tu. Salah tu. Bila kulit melecur, pertama sekali, alirkan air paip kat bahagian melecur sekurang-kurangnya 20 minit. Haa? Lamanya? Oh, second degree burn ni. Hah? Burn apa? Tengok ni, kalau nampak gelombang air macam ni, kena cepat bawa pergi jumpa doktor. Tapi sebelum tu, kita balut dulu dengan plastik di sini. Kenapa pakai plastik? Sebab senang kalau doktor nak tengok luka. Terus nampak. Ha, dah dah. Jom pergi klinik. Mana abah? Oh, lega. Apa yang jadi? Sejak tu, bila Anis cakap benda panas dia, Mimi terus dengar. Tapi apa pun, kami semua tetap sayang ni. Malika! Malika! Mimi! Jangan lari! Pakai diaper! Okey, jadi itu adalah cara apabila awak terkena melecur lah, tangan-tangan awak melecur. Jadi awak kena alihkan dulu pada air yang mengalir selama sekurang-kurangnya 20 minit. Kemudian cuba sapukan krim, balut ke, lepas tu terus jumpa doktor.
Okey. Kita tengok pula kepada senario ataupun kemalangan akibat renjatan elektrik. Renjatan elektrik boleh berlaku apabila seseorang tersentuh atau terdedah kepada punca elektrik. Kesannya boleh mengakibatkan kecederaan luaran, kecederaan dalaman pada otot atau organ dan yang lebih membimbangkan adalah gangguan pada degupan jantung yang boleh membawa maut. Menurut statistik dari Suruhanjaya Tenaga, dari tahun 2002 hingga 2016, sebanyak 434 kes maut akibat kemalangan elektrik telah dilaporkan. Saban tahun juga, kejadian maut akibat renjatan elektrik masih berlaku dan dilaporkan di akhbar dan berita tempatan. Seorang budak lelaki berusia 9 tahun maut dipercayai terkena renjatan elektrik ketika berada di padang bola. Mangsa dipercayai tidak memakai kasut ketika berada di padang tersebut. Kawasan di mana mangsa berdiri ketika itu juga dipercayai basah kerana hujan. Difahamkan, mangsa sempat mengadu kepada seorang rakannya bahawa dia berasa panas sebelum rebah. Gitaris profesional Wan Razzi Wan Uthman atau lebih dikenali sebagai Eddie Malmsteen bersama kakaknya meninggal dunia akibat terkena renjatan elektrik berpunca daripada alat pemanas air. Siasatan mendapati, kakaknya yang sedang memandikan anaknya secara tiba-tiba terkena renjatan elektrik. Malangnya, Eddie yang mahu membantu turut terkena renjatan. Seorang lelaki maut di rumahnya akibat terkena renjatan elektrik ketika membaiki lampu meja. Mangsa ditemukan terbaring dan tidak sedarkan diri oleh isterinya. Pemeriksaan awal menemukan kesan lecur kehitaman di peha kiri mangsa dipercayai akibat renjatan itu. Persoalannya, adakah orang ramai peka terhadap punca bahaya elektrik yang berada di sekeliling dan bagaimana cara memastikan barangan elektrik yang digunakan selamat daripada risiko renjatan?
Okey, ini adalah video menunjukkan kemalangan-kemalangan yang melibatkan kepada renjatan elektrik. Ini adalah benda yang serius. Sebab tu kalau awak tangan awak basah, lepas awak cuci tangan, jangan pegang suis elektrik. Sebab air juga adalah pengalir elektrik lah, yang boleh mengalirkan elektrik. Jadi kita kena pastikan tangan dan kita kering sebelum membuka suis. Sebab tu kalau katakan lepas cuci tangan ke apa, lap dulu tangan, bersih-bersih, barulah awak boleh sambung kerja. Okay. Ini berbahaya elektrik ni. Boleh membawa maut. Okay. Next. Okay, sekiranya kawan awak tadi terkena elektrik, contoh dia. Contohlah kalau cikgu tak ada di dalam bengkel, contohnya cikgu perlu urgent nak pergi toilet. Cikgu sakit perut, macam bapa Anip tu. Sakit perut, dah tak tahan nak pergi toilet. Tiba-tiba kawan awak terkena renjatan elektrik. So, jangan tunggu cikgu. Awak sendiri perlu bantu rakan awak. Jadi, apa yang cikgu ajar pada hari ini, contohnya tadi tangan terkena lecur tadi tu, awak sendiri perlu lakukan kepada kawan awak sekiranya tiada tiada guru. Okay, jadi contohnya kalau kena renjatan elektrik, inilah secara ringkas bagaimana awak boleh membantu rakan awak. Yang paling penting, apabila rakan awak terkena renjatan elektrik, jangan pegang dia. Awak mesti gunakan bahan penyebat. Gunalah apa-apa bahan yang tidak mengalirkan elektrik. Kan awak dah belajar dekat sains kan? Macam mana, apa bahan-bahan dia? Plastik ke, kayu ke, kulit ke, barangan kulit lah maksud saya. Macam tali pinggang tu. Itulah bahan-bahan
rubber ke. Okey, gunakan bahan-bahan yang seperti itu. Okey, ini adalah ilmu yang perlu awak belajar. Okey. Saya rasa untuk hari ini kita akan berhenti pada sini saja. Okey. Sekian, terima kasih.